Halo guys, hari ini saya mau ngasih tahu kalian gimana caranya bikin macaron ice cream sandwich dari rumah. Gampang banget ya. Jadi langkah pertama, kalian keluarin dulu ice cream merek apa aja sesuka-suka kalian, tapi kalau bisa yang bagus. Oke, supaya hasilnya juga bagus. Oke, langkah selanjutnya saya timbang tepung almond sama gula halus, terus saya masukin ke robot cup. Itu tujuannya untuk menghaluskan tepung almondnya sendiri, karena itu bisa mempengaruhi hasil dari makaron biskuitnya. Jadi supaya halus mulus seperti kulit bayi. Oke, jadi setelah saya keluarin dari robot cup, saya haluskan lagi pakai scraper seperti itu supaya nggak ada gumpalan ya. Next, saya timbang gula sama air, ya itu buat merengnya nanti. Oke, jadi ini hasil tepung almond yang udah saya kasih putih telur. Oke, jadi saya pakai 2 putih telur, yang ini buat Italian merengnya. Jadi Italian mereng itu terbuat dari putih telur, jadi saya sama sugar syrup yang saya masak 180 derajat Celsius, saya tuangkan seperti itu, dengan kecepatan tinggi, dan hasilnya seperti ini. Jadi ini benar-benar konsistensi yang harus kita cari ya kalau kita bikin Italian meringue. Langkah selanjutnya, habis saya bikin Italian meringue-nya, saya fold sama almond meal yang udah campur sama putih telur tadi. Dan konsistensinya seperti itu tadi, jadi nggak terlalu runny, nggak terlalu kental banget ya. Supaya gampang untuk dipipe juga. Dan kalau kalian belum jago piping ya, saya sarankan beli itu aja sih, beli cetakan makaronnya. Kalau kalian nggak mau ribet, tapi kalau kalian suka ribet ya nggak apa-apa, di piping sendiri aja seperti saya. Oke, setelah itu saya diamkan selama 1 jam. Kalau udah 1 jam baru kita oven. Oke, jadi ini karena es krimnya udah agak leleh, saya cetak pakai tatring, saya masukkan lagi dalam freezer supaya nanti mudah dipotongnya. Dan ini lagi-lagi ini tips ya, kalau kalian mau bikin makaron sebelum di oven, kalian harus make sure itu benar-benar kering dan nggak lengket di tangan. Terus saya oven pakai 170 derajat Celsius selama 15-17 menit, dan ini hasilnya shiny, ini yang bagus. Oke, okay? Terus next saya potong es krimnya sesuai dengan ukuran makaron biskuitnya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Terus saya masukin ke dalam pocket, saya bikin sendiri dari serviet. Oke, guys, mudah-mudahan resepnya bermanfaat, tipsnya juga bermanfaat. Oke, I'll see you next.